Sejumlah objek wisata di Yogyakarta seperti wisata Keraton Yogyakarta ditutup hingga beberapa hari ke depan akibat letusan Gunung Kelut. Objek wisata Keraton Yogyakarta masih dipenuhi abu vulkanik Gunung Kelut. Objek wisata andalan yang biasa ramai pengunjung terlihat sepi karena ditutup. Salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta, Arji Prawoko, mengatakan wisata keraton ditutup karena masih kotor akibat hujan abu yang menyelimuti kawasan keraton. Meski objek wisata ini tutup, sebagian wisatawan masih tetap berdatangan. Mereka hanya mencapai halaman Keraton Yogyakarta untuk sekedar berfoto-foto. Masih hujan abu ini mas, masih kotor, jadi pandangan kami dari keraton ini tidak layak untuk diwisatakan. Karena masih kotor. Tadi rencana ngapain aja pak? Ini baru dalam pembersihan. Ini dimulai dari depan, dari sebelah sana ada apa? Keraton Gilen. Foto-foto masih bisa bawa teman kesini ngelihat sedikit keraton. Kecewanya kenapa? Karena pingin aja ngelihat ke dalam. Gimana sejarah di sini, gimana apa budaya di Jogja.